Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Rektor University Islam Sultan Syarif Ali, timbalan Rektor, Dekan, para pensyarah, mahasiswa-mahasiswi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis masa saya masuk tadi ada gambar dan tulis yang akan bagi tazkirah pada pagi ini Profesor Dr. Abdul Somad Batubara. Ini pertama kali nama saya ditulis macam ini. Ini nama ni terlampau besar dan berat. Dulu di kampung saya kalau nama terlalu besar berat, budak tu boleh demam. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'ulahu, maka berikanlah doa. Cara mendoakannya pun Rasulullah SAW yang mengajarkan, jazakumullahu khairal jazak. Semoga Rektor, timbalan Rektor beserta seluruh University Islam Sultan Syarif Ali diberikan Allah kejayaan hingga hari kiamat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah, lupa pula apa tajuk. Menjadi pelajar yang cemerlang. Macam mana kita boleh menjadi pelajar yang cemerlang? Pelajar semua tahu, penuntut, student, mahasiswa, mahasiswi, cemerlang. Saya takut salah, maka saya cuba buka balik. Bukan Kamus Al-Muhit, bukan pula Al-Munjid fil Lughati wal A'lam, Kamus Bahasa Melayu. Apa makna cemerlang? Dulu selepas BA dari Universiti Al-Azhar Kaherah, saya sebelum ke Maghribi sempat belajar satu tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia, FPI, Fakulti Pengajian Islam. Di sana kami wajib mengambil subjek Bahasa Melayu 2 semester, sebab mereka ragu saya orang Melayu. Maka kami ambil belajar Bahasa Melayu lagi. Nama pensyarahnya Encik Rusli. Encik Rusli, kami ni orang Melayu. Kalau tak percaya boleh ambil darah kami, darah orang Melayu. Kenapa kami mesti ambil Bahasa Melayu lagi? Sebab bahasa dah rosak, maka mesti ambil Bahasa Melayu lagi. Bila kamu betul orang Melayu, cuba baca teks. Dia bagi makhtutat, manuskrip yang ditulis 100 tahun lepas. Cuba baca. Maka kami pun baca manuskrip. Baca satu fakrah saja. Lepas tu dia tanya, apa maksudnya? Tiada seorang pun yang faham. Maknanya bahasa Melayu 100 tahun yang lalu pun orang Melayu sekarang tak faham. Lepas tu dia tanya, apa kata Melayu yang paling sering kamu dengar, sering kamu ucapkan? Dia bagi satu sampel, contoh, cindai. Semua cakap cindai. Bila ni sebab di universiti saya tak nyanyikan lagu ni. Kata dia cindai, semua orang tahu lagu cindai. Tapi manakala dia tanya, tahu kamu apa makna cindai? Semua diam, semua tak tahu. Cindai kain. Kata tu sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat awam. Begitu juga dengan cemerlang. Menjadi pelajar, penuntut ilmu, mahasiswa, mahasiswi yang cemerlang. Apa makna cemerlang? Maka saya tengok Kamus Bahasa Melayu. Cemerlang
maknanya terang benderang. Macam mana nak jadi pelajar yang terang benderang? Cemerlang. Lawan dari kata terang, gelap. Jadi maknanya sebelum saya bagi tazkirah ni, pelajar ni gelap. Lepas mendengar ni, mudah-mudahan dia terang benderang. Kalau bahasa kampungnya, from the darkness to the lightness. Minaz zulumati ilan nur. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut Allah dalam Al-Quran sebagai nur. Mengapa dia nur? Sebab dia yang membawa manusia terang benderang. Dulu kota itu disebut kota mati, kota banyak penyakit, kota banyak kuman, kota banyak virus. Mungkin masa itu nama kota itu, kalau sekarang Wuhan. Nama kota itu Yasrib. Yasrib maknanya banyak penyakit. Banyak penyakit. Tapi kemudian manakala dia datang ke kota itu, dirubah Allah nama kota itu menjadi Nur Al-Madinah Al-Munawwarah. Terang benderang. Kalaulah tak ada dia datang ke kota itu, masyarakat di kota itu masih makan kelawar lagi. Batman dia makan. Tapi manakala dia datang, dia boleh membezakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Nur. Dan nur itu adalah dia. Kerana doa dia pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mahu, maka aku akan beri pada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta diri dia menjadi nur dalam doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura wa fi lafzin akhar wa fi riwayatin ukhra waj'alni. Ada dua riwayat, satu riwayat menyebut waj'al li, dalam riwayat lain menyebut waj'alni nura. Nur, makanya ada dalam sebuah ungkapan nurun ala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna pelajar yang cemerlang, pelajar yang boleh menerangi dunia. Kalau dia balik ke kampung halaman dia, sebelum dia datang kampung itu gelap. Selepas dia datang kampung itu terang benderang. Ustaz Abdul Somad, dulu manakala sebelum ada penuntut pelajar dari Universiti Sultan Syarif Ali, kami ni gelap, tak tahu mana halal mana haram. Tapi manakala penuntut pelajar dari Sultan Syarif Ali balik, macam mana? Lebih gelap. Bukan itu yang kita mahu. Bukan makna gelap ini zahir ini, bukan. Kita sudah terang benderang. Tapi gelap dalam masalah apa? Yang pertama kali pelajar mesti cemerlang dalam al-aqidatul matinah. Ini yang pertama. Aqidah dia mesti terang. Dulu bila tok guru kita bagi tahu jangan baca buku Mu'tazilah. Dalam kitab Syarah Dasuki ala Ummil Barahin disebut al-Mu'tazilatu qabbahahumullah. Dulu bila tok guru bagi tahu jangan baca kitab-kitab Mu'tazilah. Kitab Mu'tazilah ni qabbahahumullah. Mu'tazilah ni sesat dan menyesatkan. Maka semua penuntut pelajar takut. Tapi sekarang tak. Bila pensyarah bagi tahu di kelas, dia bagi tahu Mu'tazilah ni sesat. Apa nama kitabnya tok guru? Ada ditulis oleh Al-Jubba'i. Carilah. Maka saat itu juga mana yang dia kata haram tak boleh, forbidden, tak boleh baca, itu pula yang pertama kali dia cari, www.google.com. Pensyarah belum dapat, pelajar dah dapat, dah baca dulu. Maka tidak lagi terhad oleh dinding pondok, tak lagi terhad oleh kelas, sebab kita sudah tinggal duduk di kampung yang kecil. Dunia ini seperti kampung kecil saja.
Buka tingkap, nampak dunia. Apa namanya? Windows. Kita buka tingkap, semua dunia nampak. Mu'tazilah masuk ke kepala penuntut kita. Khawarij masuk ke kepala pelajar-pelajar kita. Syiah masuk semuanya. Dulu bila Tuan Syekh bagi tahu ini aliran sesat dan menyesatkan, jangan baca, jangan sekali-sekali baca, maka saat itu juga pelajar sudah terselamat. Tapi hari ini kalau tak dikuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah datang, Mu'tazilah Qadariyah datang, Syiah datang, maka pertama sekali yang mesti dikuatkan cemerlang dalam fikiran penuntut pelajar mahasiswa-mahasiswi adalah al-aqidatul matinah, akidah yang kuat. Dulu bila kami hadir dalam tazkirah, dalam tausiah, dalam kuliah bersama profesor, bersama Tuan Syekh, bersama pensyarah, masa kami belajar dulu, kami tulis. Tapi sekarang ni pelajar tak ada tulis lagi. Sebab hari dah berubah, zaman dah berganti. Zaman sekarang tidak perlu menulis sebab semua sudah ada recording dalam kamera kita. Dan kita lepas ni yang tak ingat, buka saja Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Semua dah ada tertulis. Maka saya kadang ada rasa hasad, ada rasa iri menengok pelajar-pelajar penuntut zaman sekarang. Apalah kamu ni? Kaya saya dulu susah, semua nak tulis, tulis, tulis. Bila saya cakap macam tu, apa kata pelajar zaman sekarang? Salah ustaz sendiri, kenapa hidup zaman dulu? La tasubbud dahra, jangan kau caci maki masa, jangan kau ejek masa. Yang buruk bukan masa, yang buruk orang yang hidup di zaman masa itu. Jadi masa bila pun kita hidup, maka kita tak boleh caci maki, sumpah serapah masa. Masa pelajar zaman sekarang dia boleh berkata, saya terikut-ikut dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dengan Syiah ni sebab saya hidup di masa ni. Kalau saya hidup masa dulu, boleh jadi otak saya selamat. Belum tentu. Bila awak hidup masa Abu Bakar, masa Uthman, boleh jadi awak pun tak ikut golongan Abu Bakar, Abu Lahab. Oleh sebab itu, maka di manapun kita hidup, zaman apapun kita berada, maka sesungguhnya yang istiqamah tetaplah dia akan berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan daripada Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah, kelompok yang tidak berdasarkan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuat merosakkan umat hari ini adalah Jabariyah. Majbur. Manusia ini semuanya majbur. Makna majbur, makhur. Makna makhur, hidup dalam keadaan terpaksa. Banyak orang berkata, ah, saya ini ahlus sunnah, saya ini ahlus sunnah. Tapi sebenarnya dia hidup, dia bukan ahlus sunnah, tapi dia adalah ahlul bid'ah, pengikut mazhab Jabariyah. Dia sama seperti pohon kayu yang dihembus angin. Dia kata dia tiada upaya, dia kata dia tiada daya, dia hanya mengikut kuasa Allah semata. Ini amat sangat berbahaya. Bila pemikiran Jabariyah ini masuk ke University Islam Sultan Syarif Ali, tiba saja lepas semua natijah subjek dah keluar, A, Mumtaz, excellent, B, apa B ni, very good, C, good, ada yang paling bawah, maqbul indallah. Jadi Azhar tu ada nama nilainya maqbul. Bila dah makbul tu disebut, awak apa natijah awak? Makbul lah, makbul indallah. Sebab yang makbul tak boleh ambil magister. Makbul. Ada yang paling bawah lagi, mangkul bisyafa'atil Quran. Dia boleh naik level 2 sebab Quran dia hafaz sikit. Tapi ada kawan saya bertahun-tahun tak lulus Quran sebab hafazan Quran dia lemah. Tiba-tiba saja naik. Jadi kami tanya, awak boleh naik level 2? Boleh. Macam mana selama ni awak tak najah?
tak naik. Saya letih dah tak lulus-lulus. Macam mana boleh lulus? Saya cakap saya ni mu'alab saya. Patutlah. Ada, tapi tak boleh sebut nama. Sebab sekarang dah jadi ustaz juga. Bila pemikiran Jabariyah ini masuk ke dalam kepala pelajar, na'uzubillah. Bila dia balik ke rumah, ibu bapa dia tanya, macam mana natijah nilai awak selama semester 2, semester 3 ni? Ini nilai saya. Eh, macam mana awak tak najah? Macam mana awak boleh gagal? Ayah, ibu, jangan marah. Sebab ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Aku sebenarnya tak nak macam ni, tapi aku ni majbur. Aku ni terpaksa. Macam mana awak boleh macam ni? Kerajaan dah bagi scholarship. University Islam Sultan Syarif Ali, kita bangga semua, hebat. Kenapa awak boleh gagal macam ini? La haula wala quwwata illa billah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah berkata, memanglah segala daya upaya ni milik Allah, tapi Allah bagi kita al-kasbu wal ikhtiar. Itu beza Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah berkata tak ada kasbu, tak ada usaha, semuanya punya Allah. Sedangkan datanglah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, maka al-kasbu wal ikhtiar. Baca kitab Al-Qadha wal Qadha Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Baca pula kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara musayyar dan mukhayyar. Ada kalanya manusia ini musayyar, dia diperjalankan Allah, dia tak boleh memilih. Tapi ada kalanya dia pula mukhayyar, dia memilih antara A atau B, antara duduk atau tegak. Bagi tazkirah di Sultan Syarif Ali University ini, saya ada pilihan mukhayyar, antara duduk atau tegak. Kenapa Ustaz pilih tegak? Saya nak bagi tahu saya masih muda. Nanti bila dah tua sikit baru duduk. Mukhayyar. Tapi ada masanya saya musayyar. Saya tak ada pilihan. Lahir menjadi orang Melayu di Pulau Sumatera, Indonesia. Musayyar. Saya tak ada pilihan. Dulu tak ada malaikat bawa kertas dia suruh bagi multiple choice. A, B, C. Abdul Somad, kau nak jadi apa? Arab? Nak jadi apa? Tak. Masa itu musayyar. Tapi ada kalanya mukhayyar. Sekarang banyak orang sesat tapi berdalil. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Sekarang udah sesat pakai dalil pula. Eh, budak-budak, kenapa awak tak sembahyang subuh ke masjid? Kenapa tak ke masjid? Tuan Haji, yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudhillu bihi kasira. Allah sudah banyak menyesatkan orang. Wa yahdi bihi kasira. Allah pun banyak juga bagi hidayah. Tuan Haji, Allah bagi hidayah, maka Tuan Haji ke masjid. Kami ini memang disesatkan Allah. Lepas tu Tuan Haji pun confused. Betul juga cakap budak ni. Tengok. Macam mana orang sekarang sesat pakai dalil. Padahal kalau ayat itu dia teruskan, cuba teruskan ayat itu. Yudhillu bihi kathira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Memang betul. Wa yahdi bihi kathira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Memang betul. Baca teruskan ayat itu. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Siapa itu orang Musa fasik? Orang yang sudah didatangkan hidayah tapi dia tak nak, tak mahu menerima hidayah, maka disesatkan Allah sebagai hukuman kepada dia. Tapi dia potong-potong ayat ini. Ini berbahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Semua dia sunat. Ayat pun dia potong juga. Oleh sebab itu, maka siapa yang meluruskan, yang akan menerangkan, membuat cemerlang ini,
maka dunia yang gelap oleh banyaknya akidah-akidah ahlul bidah al-munharifah yang sesat dan menyesatkan balla wa adalla akan terang benderang. Siapa yang membuatnya cemerlang? Pelajar-pelajar dari University Islam Sultan Syarif Ali, insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu? Saya dah nampak dari cahaya mata pelajar-pelajar. Nampak terang semua. Ada juga yang hitam. Sunglass dia itu. Saudara, saya tidak merasa sedang berceramah. Jadi sekarang ini saya tidak berceramah. Sebab sekarang ini saya merasa sedang bercerita-cerita. Bual-bual saja. Sebab kalau ceramah itu kita serius. Kalau profesor tak macam itu. Assalamualaikum. Saya. Makanya kadang banyak bila saya jumpa di airport, jumpa di mall, jumpa dengan Ustaz Somad dia? Iya. Boleh ambil gambar? Boleh. Masa ambil gambar, dia pegang bahu saya. Dalam hati saya, dia tak tahu ke saya ni Ustaz? Lama-lama baru saya faham, dia tidak anggap saya ni Ustaz. Dia anggap saya ni friend. Sebab bila saya bagi tazkirah di Padang, di Tanah Lapang, selalu saya panggil, hi brother, hi guys, macam mana semua sihat? Kita memandang orang lain sebagai saudara, tidak pandang dia sebagai orang yang rendah di bawah. Sebab kita bila pandang dia rendah di bawah, kita tinggi. Orang yang tinggi sombong, angkuh, merasa dialah yang paling mulia. Siapa itu? Saya. Sebab saya yang paling tinggi sekarang. Tapi kita mesti pandang manusia lebih tinggi. Itu pesan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah. Supaya terang leher. Aku bagi air minum. Apa maknanya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pandang badan physically kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak pandang bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Mengapa yang dipandang Allah hati? Sebab dalam hati itulah nur, cahaya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal wafat tahun 1111. Senang je ingat. Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 1111. Maka kalau ada pelajar nanti yang tak tahu bila Abu Hamid meninggal, tak tahu. Senang je 1111. Masehi. Kalau hijriahnya 505. Jadi kalau Abu Hamid Al-Ghazali hidup sekarang, umur dia 1000 tahun lebih. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai pada puncak kehebatannya. Masa dia balik ke kampung halaman dia, diangkat sebagai jawatan rektor di University Nizamul Muluk yang didirikan oleh Nizamiyah, Jamiah Nizamiyah, Nizamul Muluk. Masa itu yang berada di belakang dia datang mengalu-alukan dia lebih 70 ribu orang. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam hati? Akulah orang yang paling mulia. Akulah orang paling alim. Akulah orang paling faqih. Al-Ghazali faqih. Kalau nak tahu macam mana faqihnya Al-Ghazali, baca kitab dia Al-Mustasfa. Usul fiqh. Dulu masa kami belajar, yang boleh faham kitab Al-Mustasfa hanya pelajar master saja. Pelajar master saja yang boleh faham Al-Mustasfa. Pelajar BA, Mustasfa. Hospital. Al-Mustasfa. Safa. Semua kalimah-kalimah. Al-Ghazali alim dalam bidang syiah. Kalau nak tahu macam mana alimnya Al-Ghazali dalam bidang syiah, baca kitab dia Fadha'ih Al-Batiniyah. Kehancuran syiah batiniyah. Macam mana dia faham syiah kalau dia tak masuk ke dalam syiah? Al-Ghazali alim dalam bidang falsafah. Kalau nak tahu macam mana alimnya Al-Ghazali, baca kitab Tahafud Al-Falasifah.
100 tahun selepas itu dibantah oleh Averroes Ibn Rushd dalam kitab Tahafud At-Tahafud. Kalau nak tahu macam mana alimnya Al-Ghazali dalam bidang psikologi, bacalah kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Tapi rupanya hatinya masih lagi gelap. Dia ingin mencari cemerlang, terang, nur. Akhirnya dia berkhalwah. Khalwah bukan khalwat bahasa Melayu. Khalwah, berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semuanya, dia pergi ke atas manarah masjid di Suriah, Masjid Umawi di Damaskus. Kemudian dia pergi pula ke Palestine. Selepas itu sampailah dia kepada Ma'rifah. Orang pun bertanya kepada Al-Ghazali, "Sampaikah engkau kepada Ma'rifah itu, Ghazali?" Ya. Apa Ma'rifah itu, Ghazali? Ghazali menjawab, "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Ma'rifah itu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Makanya apa kata Allah? "Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Sesiapa yang tak diberikan Allah cahaya, maka tiada cahaya baginya. Maka yang kita inginkan itu bukan BA, bukan master, bukan PhD, bukan profesor, tapi yang kita inginkan adalah cahaya, kecemerlangan di dalam hati. Tapi jangan sebab tazkirah ni esok sunyi Universiti Islam Sultan Sri Adi. Mana pelajar semua? Apa awak tak datang masuk kelas saya lagi? Yang kita cari bukan BA, master, PhD. Yang kita cari adalah nur yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Antara degree sijil dengan ilmu, antara degree sijil master PhD dengan ilmu, itu sama antara cinta dengan wajah perempuan. Bila ada orang berkata, "Aku cinta pada engkau, aku tak memandang wajahmu, nikahlah dengan nenek-nenek." Sebab antara cinta dan wajah, dia saling. Ini mesti saya luruskan. Kalau tidak nanti datang orang yang berpemahaman tak betul. Saya tak nak belajar PhD, Master, BA, itu semualah dunia saja. Saya berjuang kerana Allah. Betul, tapi ini jalan, ini adalah wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ini jalan, cara. Orang tak tahu apa isi kepala kita. Mana tahu, saya tak tahu, mohon maaf, beribu maaf. Saya tak tahu apa isi kepala. Macam mana orang boleh tahu keilmuan kita, kepakaran kita, keahlian kita? Maka mesti ada sijil. Itulah maka saya tetap belajar. Walaupun umur saya selesai PhD lahir 77, dapat PhD 2019. Umur 24 tahun baru dapat PhD. Maknanya tetap belajar. 600 muka surat, 637 muka surat. Syekh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah bi Indonesia. Dari 19 kitab saya teliti. Selepas itu saya pun balik. Saya cakap, saya dah tulis risalah doktorah PhD dalam 637 muka surat. Saya bangga. Lepas tu orang tanya, "Bila awak tulis?" Dia ragu pula orang lain tuliskan itu. Artinya apa? Maknanya orang tidak tahu apa isi kepala kita, oleh sebab itu kita tunjukkan dalam bentuk menulis. Man kataba kitaban laqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis, maka dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada manusia. Makanya kata Imam Malik bin Anas, apa kata Imam Malik? Aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il madinati kulluhum wata'uni fasammaituhum wata'a. Kitabku ini sudah aku tulis dan aku sudah presentation, aku sudah bacakan kepada 70 min fuqaha'il madinah,
70 orang faqih ahli fikih Madinah sudah membaca kitabku ini. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya bersetuju dengan isinya dan aku beri nama dia kitab Muwatta'. Kitab hadis paling tua di dunia yang sampai kepada kita matbu' dicetak hingga hari ini adalah Muwatta', ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal 179 Hijrah, makamnya di Baqi', sebelah kiri Masjid Nabawi. Nanti masuk ke dalam, tengoklah, batu-batu je, tak ada nisan lagi sebab dah hancur masa revolusi tahun 1924. Apa maknanya? Nur, cahaya, pencerahan. Pertama kali, maka pelajar penuntut ilmu mahasiswa mahasiswi mesti ada al-aqidah, al-matinah, ahlu sunnah, wal-jamaah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, samak, basar, kalam. Siapa yang paling kuat akidahnya? Siapa lagi kalau bukan mahasiswa mahasiswi fakulti usul din? Maka kata yang syariah, aku tak masuk ni. Tunggu, syariah ada masanya. Sa'ah wa sa'ah, semua ada sa'ah. Usuluddin, 13 tahun Nabi Muhammad SAW di kota Al-Makkah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah tak pakai Al, Madinah pakai Al. Kenapa Makkah tak pakai Al? Kenapa Madinah pakai Al? Kita ikut je. Ikut saja. Bahasa itu mengikut. Ikut saja. Bahasa itu mengikut. Mak kita bagi tahu ini namanya nasi. Ah, kita ikut saja. Usah kritik-kritik. Kenapa tak nasu, nasa? Ikut saja. Bahasa itu mengikut. Yang pertama sekali mesti akidahnya kuat. Saya yakin dan percaya Universiti Islam Sultan Syarif Ali akan mengawal akidah masyarakat bukan setakat Brunei Darussalam tapi Nusantara, dari mulai Patani Selatan Thailand sampai ke Moro. Umat Islam kita akan terjaga. Sebab apa? Sebab ditubuhkannya Fakulti Usuluddin. Usul, dasar, fondasi agama Islam ada dalam Usuluddin. Di Usuluddin ada akidah wal falsafah. Di Usuluddin ada tafsir. Di Usuluddin ada hadis. Boleh mana pelajar Usuluddin? Tak ada. Nampaknya gelap semua. Usuluddin. Habis 30 minit. Tadi saya mula pukul 10 suku, sekarang pukul 30 minit. Di mana-mana saya tetap bagi 60 minit. Seperti yang tertulis di tempat botol air minum 600 ml. Akidah 30 minit. Sebab ini yang paling utama. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu akidah, 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 akidah. Selepas akidah barulah yang kedua, al-ibadatus sahihah. Al-aqidah, al-matinah. Kalau al-ibadah, as-sahihah. Mustahil ibadahnya sahih kalau aqidahnya tak kuat. Tidak akan mungkin orang ibadahnya betul kalau aqidahnya tak betul. Maka berani berkata aku Islam, berani untuk berkata tidak. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang nak masuk Islam tapi dia takut nak berkata, untuk berkata tidak, maka dia tak jadi masuk Islam. Sebab Islam mengajarkan kita berani untuk berkata tidak. Sekarang banyak hanya berani berkata tidak. Say no to drug. Katakan tidak pada dada. Tapi untuk yang lain tak berani. Islam mengajarkan kita la ilaha illallah. Tiada yang sebenar disembah kecuali hanya Allah SWT. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah, sebenar-benar disembah kecuali Allah. Setelah itu kuat, barulah masuk dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-ibadatu sahihah. Di mana dasar utamanya? Al-aqidatul matinah. Mana akidah? Nih, ini lantai ini akidah. Mana ibadah? Tiang ini ibadah.
Makanya tertulis di samping kiri mihrab Nabi. Bila kita sampai Masjid Nabawi, cari Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada satu daripada taman-taman surga. Di samping mimbar itu ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Di tiang sebelah kiri ada tertulis As-salatu imaduddin. Ada tertulis sebelah kiri. As-salatu imaduddin. Salat tiang utama. Selepas ibadah, akidah kuat, ibadahnya mesti benar. Sekarang banyak pelajar Islam, tapi ibadah. Pelajar mahasiswi, mahasiswa fakulti syariah, semeng subuh pukul 8. Macam mana boleh semeng subuh pukul 8? Kenapa awak semeng subuh pukul 8? Ustaz, suatu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Dia bersama dengan Bilal bin Rabah. Kemudian manakala mereka naik unta, naik kuda letih, mereka tertidur dan mereka terjaga manakala cahaya matahari ke mata mereka. Dan mereka terjaga. Nabi terjaga dan dia terus salat subuh. Hadis sahih. Sesat berdalil. Hadis itu memang ada. Tapi sekali seumur hidup. Dan Nabi tidak lakukan itu sebagai rukhsah. Itu terjadi pada saat amat sangat letih perang. Tak boleh dijadikan dalil. Banyak sekarang orang berdalil untuk mencari kebenaran atau untuk membenarkan perbuatan yang salah. Na'udzubillah. Maka orang yang cemerlang adalah ibadahnya benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishi. Bukan kerana ingin menutup hawa nafsu dengan dalil. Orang yang awam yang tak faham agama boleh jadi dia salah. Tapi orang yang belajar agama, bila dia salah, dia carikan dalil untuk membetulkan kesalahan dia. Untuk mengatakan perbuatan saya ini betul, ini dalilnya. Awak ni salah lah. Awak ni salah kau. Apa awak cakap? Saya salah. Saya ni BE dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali tau. Na'uzubillah. Bila salah, mengakulah salah. Baliklah ke pangkal jalan. Al-ibadatus sahihah. Ibadahnya mesti benar. Dari mulai salat-salat sunat. Man sholla itsnatai asyrata raka'ah. Siapa yang salat 12 raka'at? Maknanya waktu dah habis. Nampaknya 10 minit lagi ini pula kena ambil. Saya tetap 60 minit. Biarpun ini kena ambil, saya bercakap juga. Sebab apa? Ada satu lagi di dalam. Ibadah mesti betul. Sebab kalau ibadah tak betul, ibadah inilah yang menjaga kita. Ibadah ni jaga kita. Paksa-paksakan diri untuk ambil air sembahyang sebelum pergi ke Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Solat sunat 2 rakaat. Usolli sunnat ad-duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab kita akan bagikan cemerlang kepada umat. Kita nak bagi tazkirah di masjid. Jamaah sekalian, muslimin muslimat, jangan sampai kita tinggalkan sembahyang duha. Sembahyang duha ni amat sangat baik. Lepas tu bini dia balik ke rumah, rasa-rasanya abang tak pernah sembahyang duha. Adinda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang suruh orang, dia dah dapat. Sesat menyesatkan. Paksa-paksakan diri ambil wuduk sembahyang malam. Letih balik pukul 1, pukul 12. Paksakan ambil air wudhu sembahyang malam. Sebab apa? Sebab bila kita sudah buat, kita akan sampaikan dengan rasa selesa, tenang. Tapi bila kita tak buat, dua kemungkinan. Pertama, kita berat nak menyampaikan. Akhirnya ajaran ibadah ni tak sampai pada umat. Ustaz, kenapa Ustaz tak pernah bahaskan tentang duha? Duha Ustaz lain je lah. Apa saya?
Padahal dalam hati, sebab dia tak pernah sembahyang duha. Paksa. Ustaz Somad pagi ni dah duha tu. Nanti bila saya cakap, riak pula. Buat paksa-paksa. Tapi saya ni nak cepat nak pergi. Kata ustaz kami sembahyang duha ni yang paling elok pukul 9, pukul 10. Waktu duha, masa syuruk hingga tergelincir matahari. Macam mana kita nak tahu waktu syuruk? Man sallas subha fi jama'atin, sesiapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah di masjid, hatta tatlu'ash shamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Maknanya sudah boleh solat 2 rakaat selepas terbit matahari. Matahari terbit namanya tulu', sedangkan terbit fajar subuh itu adalah fajar. Fajar dua, ada fajar kadzib, ada fajar sadiq. Dulu masa datuk-datuk kita dulu yang tahu mana fajar sadiq, mana fajar kadzib. Sebab masa itu mereka jaga tidur, mereka buka tingkap, mereka buka pintu, mereka tengok ke atas. Dah fajar sadiq ke fajar kadzib? Orang sekarang tak jaga subuh. Oh, belum lagi. Apa maknanya? Terbit matahari, sudah ada waktu duha, sampailah tergelincir matahari. Jadi bila masuk ke kelas bersama profesor, bersama pensyarah pukul 8, dari rumah pukul 7 kita sudah boleh solat duha. Sehingga bila kita amalkan itu, ada wa muha wa in qalla. Jawaban Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Adwa muha wa in qalla, sikit tapi berterusan. Tapi ini pun mesti betul juga. Jangan dari mula pelajar sampai jadi pensyarah pun tahajud 2 rakaat juga. Kenapa awak tahajud 2 rakaat? Adwa muha wa in qalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, tidak pernah salat lebih daripada 12 rakaat, 12 rakaat. Bila ada yang menyebut 11 rakaat, maka maknanya tak masuk qabliyah subuh. Bila dia masuk qabliyah subuh, 13 rakaat. Bila tak masuk qabliyah subuh, 11 rakaat. 8 tambah 3, 11. Bila masuk qabliyah subuh, maka menjadi 12 rakaat. Baca dalam kitab syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi. Nawawi wafat 676. Gunanya kita tahu tahun-tahun wafat ni supaya kita boleh tahu bila dia datang, bila dia wafat, dia sezaman dengan siapa, supaya kita jangan sampai salah untuk menetapkan suatu hukum. Lalu kemudian, al-ibadatu sahihah, ibadah yang benar, inilah yang akan menjaga kita. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Macam mana fahsya dan munkar boleh menjaga kita? Allah berikan, Allah turunkan penjaga untuk kita. Banyak godaan-godaan, cabaran-cabaran, khasnya lagi para pemuda-pemudi, para muslimin muslimat, mahasiswa-mahasiswi ini, masya Allah, tabarakallah. Saya bulan lepas di Sudan, adalah kita temu bual dengan pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Mereka tanya ke saya, Ustaz Abdul Somad, ya, ada satu yang saya nak tanya Ustaz. Boleh? Sila, apa dia? Macam mana kita boleh fokus belajar, tarkiz, serius belajar, tak rosak akal kita sebab handphone ni, kata dia. Saya susah nak jawab, sebab zaman saya handphone tak ada. Dalam hati saya, mungkin saya pun selesai boleh finish belajar ni sebab tak ada handphone. Jadi macam mana caranya? Kita guna handphone ini pada saat-saat penting saja. Pada saat kita nak fokus pada sesuatu, kita offkan. Kalau boleh, kita tak usah beli dulu. Handphone tu tak kita beli. Kita boleh jangan isi dulu untuk sementara waktu.
Oleh sebab itu bila ada orang berkata, orang zaman dulu, saya ni berhasil, saya ni sukses. Awak hidup zaman bila? Boleh jadi berhasil, sukses sebab cabaran tak ada. Jadi cabaran mahasiswa, mahasiswi saat ini adalah cabaran yang Masya Allah, Tabarakallah. Tapi insya Allah bila istiqamah dalam Al-Aqidatul Matinah, Al-Ibadatul Sahihah, dia akan menjadi pelajar yang cemerlang. Yang ketiga, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. Makam dia di Fustat, Kaherah. 204. Maknanya antara Syafi'i dengan Nawawi 400 tahun. Tapi kita seolah-olah hari ini Syafi'i, ini Nawawi. Ini Syafi'i, ini Nawawi. Seakan-akan dia berkawan dekat, padahal 400 tahun jarak. Apa yang membuat Syafi'i dan Nawawi menjadi dekat? Apa yang membuat Nawawi dengan Muslim menjadi dekat? Sebab Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi 261. Muslim 261. Menulis kitab Al-Jami' al-Sahih Al-Musnad al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, yang kita kenal masyhur popular dengan nama Sahih Muslim. Datanglah Imam Nawawi mensyarah Muslim dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kita tak tahu di mana rumah Imam Nawawi, kita tak tahu berapa anak isteri Nawawi, kita tak tahu bagaimana kehidupan Imam Nawawi, tapi kita kenal kerana kitab. Oleh sebab itu, mana orang-orang kaya yang di zaman Imam Nawawi? Hancur, hilang. Tanah dibagi kepada ahli waris. Tapi tulisan buku tetap ada. Menulislah dari sekarang. Awak dah menulis? Ustaz Abdul Somad, jangan ajari kami tentang menulis. Kami ni tiap-tiap hari menulis. Tulis apa? Status. Menulislah. Kalaupun nak tulis juga, tulislah yang bermanfaat. Dulu saya sebelum menulis buku, saya tulis blog. Sampai hari ini blog tu masih hidup lagi. Namanya www.somadmorocco.blogspot.com. Share. Bila ada orang tanya saya, Ustaz Abdul Somad, bolehkah kita sembahyang guna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina? Tunggu kejap, saya cari dulu. Saya tak jawab sebab tak tahu. Saya buka kitab, saya cari. Oh, rupanya dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh sebut nama Muhammad tanpa adab. Jangan panggil dia seperti kadu'ai ba'dikum ba'dah. Jangan sebut nama dia seperti kamu menyebut nama kamu sahaja. Sebutlah nama dia dengan adab. Maka ada pun hadis mengatakan la tusawwiduni, jangan kamu buat aku. Hadis la tusawwiduni salah dari dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua salah hadis itu bukan hadis sahih. Maka tetap dianjurkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adakah dia pernah menyebut diri dia sayyid? Ada hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam. Hadis sahih, aku ini sayyid, aku ni pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka kita pun menyebut dia Allahumma salli ala sayyidina. Kalau Nabi Yahya disebut sayyida wa hasura, Yahya disebut sayyida wa hasura. Kalau Yahya boleh disebut sayyid, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar datang dengan Bilal. Bilal bebas dari budak, dibeli oleh Abu Bakar. Maka Nabi berkata, hadza sayyiduna qad a'taqa sayyidana. Hadza sayyiduna Abu Bakar Siddiq qad a'taqa sayyidana Bilal bin Rawah. Kalau boleh memanggil sayyidina Abu Bakar, sayyidina Bilal, mengapa tak boleh memanggil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Sesungguhnya Al Hasan dan Al Husain adalah sayyida, dua sayyid. Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, apalagi datuknya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis dalam blog. Bila dah saya tulis, jamaah balik tanya, Ustaz Somad, ya, boleh kita panggil Sayyidina? Baca blog saya. Padahal sebenarnya saya lupa. Artinya apa? Memudahkan kita.
Lepas itu soal jawab di blog itu saya tulis jadi satu buku. Itulah buku yang ada hari ini, 37 masalah popular. 37 masalah popular. Masalah masyhurah, masalah ikhtilaf. 99 masalah soal jawab perkara sembahyang empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 33 masalah akikah dan kurban. 30 masalah Ramadan. 30 fatwa masalah Ramadan. Saya tulis supaya senang. 33, 30. Saya nak tulis sekarang tapi belum keluar lagi dan saya takut nak mengeluarkan buku ni. 44 manfaat poligami. Tak, bergurau je. Menulislah. Jadi pelajar-pelajar, apa yang ada dalam kepala kita tulis. Kalau belum sanggup nak tulis buku, tulis saja di blog dulu. Blog free, senang aja. FB boleh juga, Instagram boleh juga. Ustaz ada ke? Ada. Instagram Ustaz ada? Ada. Tu yang followernya berjuta-juta tu punya saya. Maknanya follow lah. Ini untuk share kebaikan-kebaikan. Saya masuk ke Masjid Nabawi dari pintu Babus Salam. Di tiang pertama sebelah kiri, dulu di situ ada tertulis. Di sebelah kiri tiang tu ada tertulis di situ, Nawaitu Sunnatal I'tikaf. Dulu. Sekarang bila kita masuk di tiang sebelah kiri, di atas tiang, Nawaitu Sunnatal I'tikaf dah tak ada lagi. Yang ada tertulis La ilaha illallah. Boleh jadi satu tulisan. Masa saya tengok, saya tulis. Dulu bila aku masih belajar, di tiang sebelah kiri ini tertulis Nawaitu Sunnatal I'tikaf. Kerana menurut mazhab Syafi'i, bila kita masuk masjid dianjurkan, mustahab hukumnya, disukai supaya berniat Nawaitul I'tikaf fi hadzal masjid. Tapi sekarang ulama Saudi Arabia mengatakan i'tikaf tak boleh talaffuz bin niyah, maka dibuang menjadi la ilaha illallah supaya umat tahu. Jadi maknanya kita tulis mesti apakah hal yang hebat betul, perkara-perkara tak, perkara persekitaran kita, apa yang kita tengok, apa yang kita nampak, tulis. Masuk saya Masjid Nabawi, saya tengok sebelah kanan ada tertulis di dinding Taha Yasin sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis. Masa aku masuk ke Masjid Nabawi, aku tengok di tiang sebelah kanan, di dinding sudut sebelah kanan, ada tertulis Taha Yasin sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Taha dan Yasin adalah salah satu dari nama dia. Dia Taha, dia Yasin, dia Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hami, dia Al-Aqib, dia Al-Hashir, dia Al-Khatim, dia Al-Fatih. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq yahdi bika ila siratikal mustaqim. Artinya apa? Dengan menulis itu mudah-mudahan orang baca. Tapi banyak umat tak membaca. Bila kita dah tulis, dia tak juga baca, kita bacakan. Kita dah tulis, dia tak baca. Buatkan video pendek untuk dakwah, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa aku masuk ke dalam Masjid Nabawi, aku tengok di sebelah kanan ada tulis Yasin SAW, Toha SAW. Rupanya Yasin dan Toha adalah salah satu dari nama Muhammad SAW. Maka jangan salahkan orang bila baca Yasin SAW. Jangan lupa like and share. Apa susahnya? Jangan mempersusah dakwah. Jangan mempersusah dakwah. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Beri kemudahan-kemudahan, jangan engkau buat susah. Bashiru, berikan kabar gembira, jangan engkau buat orang takut dengan agama Allah. Kadang banyak pemuda-pemuda ni takut nak ke masjid, takut nak datang ke surau, takut nak mengaji. Bila kita tanya, saya selalu datang pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda, iya. Awak kenapa tak datang ke surau, ke masjid? Takutlah Ustaz. Kenapa? Kawan saya 2-3 kali ke masjid mati. Kenapa awak tak ke masjid? Rupanya sebab Ustaz banyak cerita di masjid. Neraka. Jahannam. Dia takut. Kenapa kita tak bercerita tentang surga?
Kenapa kita tak bercerita tentang pemuda? Kenapa tak bercerita? Jadi ceramah yang mencemerlangkan dengan cara menulis. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ala al fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi. Kalam itu letaknya dalam fuadi. Fuadi ke qalbi. Dia kalau masih berbolak-balik namanya qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu. Berbolak-balik. Tapi kalau dia sudah istiqamah namanya fuad. Makanya Muhammad SAW dia tidak qalb tapi fuad. Mazara Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada ikhtilafnya adalah fuad dalam kisah Isra dan Mi'raj. Fuad tak disebut qalb. Innal kalama sesungguhnya kalam la fil fuadi letaknya dalam fuad. Wa innama ju'ilal lisanu diciptakan lisan alal fuadi dalila untuk menunjukkan apa yang ada dalam hati diungkapkan dalam lisan. Tapi ada orang yang lisan dia tak fasih nak berbicara. Dia tak pandai nak bercakap. Maka yang tak sanggup berbicara depan orang banyak menulis. Saya menulis boleh ustaz, tapi kalau untuk bicara depan orang banyak saya takut. Tulis. Saya bicara boleh, menulis pula tak sanggup. Bicara, jangan menulis. Saya dua-dua tak boleh. Menulis tak boleh, bicara tak boleh. Carilah laut. Allah bagikan kita kelebihan-kelebihan, maka kita gunakan ini untuk mencemerlangkan. Akidahnya kuat, ibadahnya baik, lalu kemudian pula dia menulis. Al-ilmu saydun, ilmu itu macam binatang yang liar. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan itu adalah tali yang mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Ikat dia dengan tali yang kuat. Makanya menulis-menulis ada saja yang nak ditulis. Dulu masa kami di Kaherah, ada kawan saya yang tak nak pergi ke ahram. Ahram piramid. Awak tak ke piramid? Menengok piramid itu haram kerana itu adalah peninggalan Fir'aun. Haram. Lepas itu saya tunjukkan dia satu buku. Tengok ni buku. Apa judulnya? Tuhfatul Kiram fi Akhbaril Ahram. Tuhfatul Kiram fi Akhbaril Ahram. Cerita sejarah membangun membina piramid. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Suyuti bukan cuma menengok ahram, dia tulis sejarah piramid. Awak ni tak nak tengok ahram sebab haram peninggalan Fir'aun atau sebab tak nak tulis? Betapa malunya kita. Maknanya apa? Semua boleh kita tulis. Tuhfatul Kiram fi Akhbaril Ahram. Artinya kita tulis saja yang kita nampak. Kenapa Imam Suyuti menulis tentang ahram? Kerana dia di Mesir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tengok unta, tulis. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Tengok langit, tulis. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Tengok bumi, tulis. Kenapa Allah sebut tiga? Kerana yang tiga itu yang selalu ditengok. Buka mata nampak unta, tulis. Buka mata nampak langit, tulis. Buka mata nampak tanah, tulis. Buka nampak mata, nampak, tulis. Apa yang nampak, tulis. Menulis akan menyebabkan kita akan kekal abadi secara panjang zaman. Last sekali. 5 minit terakhir. Yang terakhir kali adalah semua amal kita ini akan menjadi habaan mansura. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat. Habaan mansura. Terbang seperti dihembus angin. Yang membuat dia akan abadi hanyalah satu, ikhlas. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka itulah yang kekal abadi. Sesiapa yang hijrahnya karena ingin berniaga di Madinah, atau sesiapa yang hijrah karena ingin menikah. Ada lelaki nama ingin menikahi perempuan Ummu Qais. Ada perempuan cantik namanya Ummu Qais.
lelaki ini ingin menikahi Ummu Qais. Rupanya dia pindah itu bukan sebab nak ikut Nabi, bukan kerana Allah, tapi kerana ingin nikah dengan Ummu Qais. Maka disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Maka kata Nabi, dia hanya akan mendapatkan Ummu Qais, tak mendapatkan yang lain. Tetapi yang kerana Allah, Allah dia dapat, Rasulullah dia dapat, Ummu Qais dan ummu-ummu yang lain dia pun dapat. Oleh sebab itu, bila dunia engkau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi bila akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh sujud di bawah tapak kaki. Maka ikhlaslah kerana Allah. Man talaba ilman mimma yubtara bihi wajhullah. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya hanya untuk mencari ridha Allah, tapi dia cari untuk mencari dunia, hanya untuk menyombongkan diri kepada manusia, lam yajid irfal jannah, tak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dia tak dapat. Wal'ayyazubillah. Luruskan niat. Dan jangan lupa, jangan cuma kita saja yang minta, ya Allah luruskan niat aku, jangan. Tapi doakan juga tuan-tuan guru kita, pensyarah-pensyarah kita, rektor kita, semua kita doakan. Tapi yang paling utama tentu doakan Ustaz Abdul Somad. Lepas zuhur, yang belum sembahyang duha, lepas ni sembahyang duha, doakan, jadikan aku ikhlas. Dan jadikan pula yang berceramah, bertazkirah tadi lebih ikhlas, kerana dia lebih banyak cabarannya, kerana dia yang menyampaikan, kerana dia yang ditonton orang banyak, kerana dia yang setannya lebih kuat. Dulu manakala saya master, setan yang menggoda saya itu PhD. Lepas tu saya PhD, setan tu yang datang profesor. Sekarang ni dah ditulis pula nama saya Profesor Dr. Abdul Somad. Setan yang datang tu tak tahu dah apa lagi. Mungkin yang dah lulus dari Fir'aun Institute. Oleh sebab itu dia senantiasa ada datang. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. La tajidu aktsarahum syakirin, takkan kau dapati mereka itu banyak yang bersyukur. 4. Al-aqidatul matinah, al-ibadatus sahihah. Uktub, menulislah. Wa takallam, bicaralah, sampaikan. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. 4 itu yang dapat disampaikan oleh al-faqir ila afwi rabbihil aliyil qadir Abdul Somad. Bila ada pensyarah lain yang datang ke universiti Islam Sultan Syarif Ali mengatakan ada 10, maknanya ilmu dia lebih banyak. Bila nanti ada datang di sini mengatakan ada 2, maknanya waktu dia lebih sedikit. Apapun yang disampaikan, dengar baik-baik, fahami dengan baik, kita amalkan bersama. Kita lepas ni berpisah, tapi kita tetap akan bersama dalam doa. Orang Islam tak pernah berpisah kerana dia tetap mendoakan. Dalam solat pun pelajar Unisa mendoakan Abdul Somad. Bila dia mendoakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, selepas itu dia doakan kita semua wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Di luar salat pula dia doakan. Bila dia mendoakan, dia doakan rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka jangan pernah letih, jangan pernah berhenti berdoa. Tapi doa jangan cuma diri kita saja. Dulu ada orang Arab Badui yang dia doakan dia saja. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Nah, boleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, beribu maaf, banyak kata tak berkenan di hati, keluar dari mulut yang banyak silap salah dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ni semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya tahu, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda bersetuju. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala silap salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.